Ketemu lagi dengan Ovi di vlog yang ke-10. Kayaknya udah lama banget aku nggak update. Kenapa? Soalnya aku baru aja pulih dari operasi batu empedu. Aku bed rest di rumah sakit itu sekitar seminggu. Jadi aku belum sempat ngapa-ngapain, nggak sempat ngupdate, nggak sempat ini itu. Aduh, pokoknya betul-betul sakit banget deh. Kenapa bisa aku bisa batu empedu? Ceritanya panjang banget, tapi yang pasti alhamdulillah aku udah sembuh, aku udah pulih. Ya masih agak-agak ngilu sih di bagian perutnya, tapi it's okay. Nanti seiring dengan waktu pasti akan sembuh. Hari ini hari Sabtu dan aku kayaknya mau jalan-jalan sama Krisna. Masih dalam suasana bed rest, jadi aku bisa jalan-jalan. Tapi mungkin gak yang terlalu capek sih. Terus sama mungkin nanti mau ngerayain ulang tahunnya Krisna juga. Soalnya pas dia ulang tahun tanggal 21 Juni, aku masih di rumah sakit. Jadi kayaknya kasihan kalau gak dirayain, oke? Okay? So, ikutin aja terus vlog aku yang ke-10 ini. Nanti kita ngapain aja dan mudah-mudahan kamu gak bosan ya. See ya! Saya jelas. Apa? Aku masih makan obat soalnya. Baju baru aku gimana nih? Oh iya. Nice. Looks cute on you. And that fader. Yeah. Oke. Okay. Kita lanjut nanti ya. See ya. IKEA. Ini adalah belanjaan kita yang tadi yang nggak mau beli apa-apa terus jadi beli apa sayang? Beli tempat sampah, bantal bentuk awan, buat tatakan gelas, tempat makan, serbet, buat ngebuat apa namanya? Popsicle, sama ini kalau ini tujuan utamanya nih beli media TV. Oh iya betul. Tempat sampahnya. Nanti mau ada yang kita seleksi lagi nggak? Enggak, ada bisa lah ya. Oke, okay, let's go. Ini nyebelin ini godain mulu ya. Yang pink ini ya. Iya. Kayaknya kita emang berjodoh deh sama yang ini. Oh, matching gitu pink. Hey Pinky. Yaudah. Yuk. Ini udah saatnya kita kasir untuk bayar. Tahu ini totalnya berapa? Enggak mahal kok. Enggak apa-apa, kita kan habis dapat THR. Yeah. Attention.